Rosa dan Stanley. Oke teman-teman, jadi malam ini adalah malam terakhir di tahun 2020. Ya. Jadi di tahun di tanggal 31 Desember ini juga kita di Italia, khususnya di Roma, lockdown, jadi kita tidak bisa berkumpul dengan yang lain. Akhirnya kita malam ini juga tetap sendiri di menikmati suasana sepi di rumah sendiri. Di rumah sendiri, tapi kita akan membuat suasana ini menjadi lebih untuk menyambut atau untuk menyongsong tahun 2021 dengan semangat. Oke teman-teman, jadi jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. Biar kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Oke. Kita akan mempersiapkan makan malam kita di malam tahun baru ini. Saya akan mempersiapkan kita makan daging barbecue dan sayur spinaci atau yang di Indonesia namanya sayur bayam, cuman itu saja karena kita ada panettone sebentar dan kita juga mau masak satu masakan tradisional yang di malam tahun baru selalu dimakan, yaitu lentike. Nah, saya akan tunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk lentike, karena kata orang lentike itu kita harus makan pada jam 12 malam tepat biar nanti di tahun yang baru nanti kita bisa mendapat rezeki yang lebih banyak. Itu menurutnya bersyukur karena pasti Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik kalau dia masih memberikan kesempatan untuk menikmati tahun yang baru ini. Oke teman-teman, jadi ini bahan-bahan yang saya sudah siap untuk lentike. Itu masakan tradisional orang di sini. Kalau di malam tahun baru kita harus makan lentikenya. Jadi bahan-bahannya ini saya simpan karote, wortel, kentang, daun sop batangnya, dan tomat, dan salame, satu ini setengah dari bawang bombay untuk sebentar malam tahun barunya. Dan ini lentikenya yang saya tadi sudah rendam dan saya sudah cuci, keluarkan airnya. Ini lentikenya. Dan makanan malam kita yang kedua itu kita akan makan barbecue. Jadi ini dagingnya saya siap. Jadi saya cuman tabur, sekarang ini saya tabur garam yang besar, dan saya akan simpan sedikit minyak dan rosmarino biar dia meresap. Gitu aja. Terus sayurnya kita akan makan sayur bayam. Jadi ini sayur bayamnya saya lagi rendam biar untuk dicuci sebentar. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan masak lentikenya. Jadi saya akan simpan sedikit minyak dari minyak zaitun. Ini. Jadi diputar-putar biar bawang bombaynya menjadi kuning emas ya. Setelah itu saya akan simpan ini daging dari salame. Biasanya tidak simpan ini, tapi ya kita tidak ada, jadi simpan ini saja. Putar-putar. Apinya selalu kecil ya, biar dia jangan dia. Teman-teman, jadi sekarang saya akan simpan lentikenya. Oke teman-teman, jadi kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Teman-teman, selamat makan. Ya.
panettone-nya. Ini kita sudah siap ini teman-teman. Ini teman-teman, kebukaan tahun baru. Oke teman-teman, jadi tiba kita mau lagi. Jangan lupa tanggal 1 Januari 2021.